Ivita mau membaca Alkitab lagi. Hari ini Ivita mau membaca kitab Matius pasal 5 ayat 4, 5 dan 6. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dihidupkan.